Halo guys, kita minum jus sirsak dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa goes ke daerah utara dari bagian Bekasi, di daerah Tambelang. Khususnya namanya ada daerah namanya Danau Samba. Baik teman-teman, setelah tadi kita menikmati kulineran bakso gila di Danau Samba ini, saya ingin mendapatkan atau seperti biasa menanyakan kepada teman-teman dari tim Goes Geraha Kalimas 2 pesan dan kesannya perjalanan Goes hari ini dari Basecamp Geraha Kalimas 2 Tambun Selatan menuju ke Danau Samba di daerah Sukatani. Kita lihat dulu nanti satu persatu dari teman-teman tim Goes, dan hari ini ada tambahan tim lagi yaitu dari Pak Rudi yang akhirnya bisa meluangkan waktu sibuknya untuk bergabung ke kita untuk Goesan hari ini. Kita ikuti saja kesan atau kata-kata mutiaranya dari teman-teman semua. Terima kasih, salam dari Pasan. Kita mulai Pasan. Mantap nih Pak. Goes hari ini seperti apa Pasan? Keren loh. Tadi sesuai review dari Pak Dion tadi itu bakso kuahnya ternyata lembut. Lembut empuk ya. Enggak terlalu kenyal. Kuahnya juga segar, enak dan kalau misalnya suasananya juga pas iya. Lah. Kalau goesannya sendiri gimana? Wah, tadi harus disut tuh tadi yang lewat sawah-sawah. Aduh. Iya. Harus disut. Kalau perlu ini lagi apa? Diulang. Aduh. Jauh itu Pak. Enak, semangat. Oke, thank you Pak. Kak Tori, hari ini bagaimana goesannya, kesannya? Enak, makin sawah-sawah lagi. Belusukan lagi kita ya. Cara kemarin sudahnya tinggal parah sih. So far gimana? Kayaknya kan ini rutenya lumayan jauh juga nih. Iya, kayaknya lumayan nambah rutenya. Iya. Cuman sayang jalanannya becek tadi ya. Jadi habis hujan baru. Jadi kita beberapa bagian belakang kotor nih. Sekarang kita kesini. Pak enggak? Iya, iya Pak. Seperti biasa Pak, gimana Pak? Gue sanar ini. Mantap, mantap. Pinggir sawah terus. Pinggir sawah. Iya. Lewati lembah becek gitu ya. Kotor ya. Oke, thank you Pak. Vino. Iya. Iya, gimana Vino hari ini goesannya? Enak. Ini enak. Enak. Beneran kayaknya kuat banget dia. Ayamnya enak. Jauh enggak Vino? Lumayan. Tapi tetap semangat ya Vino ya. Nah, ini sekarang Pak Rudi yang bisa menyempatkan waktunya nih. First experience. Iya, gimana Pak Rudi? Mantap. Pengalaman hari ini nih. Kaki tegang semua. Langsung belusukan nih Pak Rudi hari ini. Tapi join terus ya Pak Rudi. Insya Allah. Kalau ada waktu ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Rudi. Nah, sekarang nih Pak Mikail. Siap. Halo guys, kita minum jus sirsak dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa goes ke daerah utara dari bagian Bekasi. Di daerah Tambelang. Ya, namanya ada daerah namanya Danau Samba. Ini juga baru searching 3 hari yang lalu di internet, oh ternyata ada di Bekasi. Kalau kita tadi lewatin ya, memang dari mulai dari Tambun sampai Cikarang kita masih melalui jalur-jalur kota lah. Iya. Bareng-bareng jalur pantura. Nah, begitu masuk jalur trek perdesaan sudah mulai kelihatan tadi belusukannya ya. Jalur pesawan kanan kiri ya, iya. Banyak bebek dan ada juga rumah-rumah mewah di situ. Mepet sawah. Bener-bener rumah mewah itu, Pak. Iya. Mantap gue sekali ini. Oke. Dapo. Iya, semangat ya. Thank you, Pak Mik.
Oke guys, setelah kesan-kesan dari tim Grakal 2 gue share tentang perjalanan gue menuju ke Danau Samba di sekitar daerah Tambelang, Sukatani. Ya so far sih ini menjadi destination yang recommended buat para gue share daerah Bekasi dan sekitarnya, karena di samping danau ini ada banyak menu kuliner yang bisa kalian coba, dan menu andalannya adalah bakso gila isi. Dan di sini juga banyak arena atau wahana permainan air yang kalian bisa lihat review di video lainnya di catatan videoan, yang bisa kalian sewa untuk menikmati wahana air di sini. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Salam dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut bercengkrama terlebih dahulu.